Selamat pagi teman-temanku. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita menuju ke kebun melati. Mau gangguin ibu lagi panen melati ya, sambil jalan-jalan di tengah sawah. Oke. Ayo jalan-jalan bareng mumpung masih pagi. Oke. Lanjut. Tadang. Kita sampai teman-teman. Tuh. Ya. Lewat mana ya? Nah, kita udah sampai di kebun melati. Tuh. Itu yang pakai baju hijau, ibu-ibu tercinta. Ya. Mau gangguin keponakan yang lagi panen timun, timun kecil-kecil. Oke, wi timune, wi. Hah? Di cil ini kecil ya. Sampai boleh setimba ya, Bi. Baru dapat 1 ember kecil. Ya, ceritanya istri pengen ikut panen juga. Enggak lagi pencitraan lo ya. Panen beneran. Ayo lanjutin. Alhamdulillah, tarang, timunnya kecil-kecil, teman-teman. Ya. Baru dapat 1 ember, nanti kita kiloin buat dijual. Tau gak sih, ini tuh harganya per kilonya itu 3.000, teman-teman. Murah banget ya. Yang inilah kalau kita masih di kampung ya, semua harganya tuh murah. Ya, jalan cus. Hasilnya, hasil panen timun kecil ya. Waktunya emang kilo. Ya kilo wik, wadah wik. Itu ada bapak yang sebelah kiri, yang di tengah-tengah yang pakai baju kuning itu adanya ibu, dan ibu yang pakai baju warna hijau. Yuk kita tengok keseruan mereka ngunduh kembang melati. Cus otw. Dan ini dia. Teman. Bunga melati yang kita petik itu bukan bunga yang masih kuncup kayak gini. Ini namanya karuk. Nah, juga bukan yang mekar seperti ini. Tapi yang kita petik itu yang masih segar ini teman-teman.